Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada Romo Johannes Heru Minarto SC, selaku Ketua Yayasan Budi Siswa, Romo Edward Kalistus Ratudopo SC, selaku Kepala SMA Kanisius Jakarta, Bapak Ibu Guru, para tamu undangan yang terkasih, para orang tua wali murid, para hadirin, dan para siswa SMA Kanisius Jakarta. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam rangka penutupan The Kanisius Virtual Education Fair 2020. Tidak terasa seminggu telah berlalu dan rangkaian acara The Kanisius Virtual Education Fair 2020 telah kita lalui. Para hadirin yang terkasih, marilah kita saksikan video berikut ini. Untuk ke-20 kalinya. Ya, namun kali ini pameran pendidikan digelar secara virtual dan diikuti oleh perguruan tinggi ternama dari berbagai negara. Tentang Kanisius Virtual Education Fair 2020 yang akan menjadi kenangan untuk kita semua. Sekarang marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Kepala SMA Kanisius Jakarta, Pada Romo Edward, kami persilakan. Yang saya hormati Pak Heru Indarto SE, selaku Rektor Kolej Kanisius, sekaligus juga Ketua Yayasan Budi Siswa. Yang saya hormati juga para peserta Kanisius Education Fair 2020 dari 63 perguruan tinggi dan 10 pendidikan dalam negara ini. Tidak lupa saya juga menyapa para orang tua, para panitia yang ada di rumah, yang sedang juga pada saat ini menjadi pemirsa, dan semua peserta yang turut ikut serta di dalam
seluruh rangkaian acara Kampus Virtual Education Fair 2020. Selamat malam semuanya. Tak disangka bahwa kegiatan Education Fair 2020 yang dilaksanakan secara virtual ini begitu luar biasa. Oleh karena itu kita patut menyampaikan puji dan syukur kita kepada Tuhan atas penyelenggaraannya. Oh ya, saya juga lupa menyapa para guru dan bapak ibu guru yang juga ada di rumah. Selamat sore semuanya, selamat malam bapak dan ibu guru. Luar biasa bahwa Education Fair yang kita lakukan pertama kali secara virtual ini, mulanya kami berpikir agak pesimis apakah nanti akan ada mereka yang ada istilahnya menjadi peserta. Biasanya secara fisik, secara real itu ada 3.000 pengunjung, itu paling banyak. Namun secara virtual, siapa yang bisa menyangka atau siapa yang bisa menebak berapa jumlahnya? Dan ternyata setelah kami mendapat memperoleh data dari pihak panitia, yang kami dapatkan adalah bahwa jumlah pengunjung webinar jurusan kedutaan dan universitas tahun ini 13.643 pengunjung. Luar biasa loh datanya. Mari kita perlu tepuk tangan untuk semua penyelenggara yang berada di belakang layar ini, luar biasa. Sesuatu yang baru, tetapi ini merupakan sebuah kejutan bahwa ternyata dunia virtual ini memberikan dampak yang sangat positif juga dalam rangka kita melayani para siswa ataupun juga orang tua yang ingin menyiapkan anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka masing-masing. Selain kegiatan Education Fair ini untuk mempersiapkan para siswa yang tamat untuk masuk ke perguruan tinggi, kami juga kesempatan Education Fair ini juga membuka open house bagi para calon siswa yang akan masuk ke baik SMP Kolej Teknik maupun juga SMA Kolej Teknik. Luar biasa juga tanggapan mereka, banyak yang berpartisipasi, meskipun jumlahnya kami tidak mendapat data karena ini nanti akan terus berkembang. Ini adalah awal dalam perkembangan selanjutnya dalam admission, dalam seleksi berikutnya sampai dengan bulan November nanti. Jadi ini masih dalam on progress. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang sebesarnya pada para peserta yang dengan antusias mengikuti ini. Berapa negara yang hadir di dalam Education Fair tahun 2020 ini? Dari data yang ada, ternyata yang berpartisipasi berdasarkan mengunduh itu aplikasi yang kita siapkan dari aplikasi Kanisus Edufair 2020 itu sebanyak 19 negara. Dari Indonesia sendiri terbanyak, kemudian dari United States, dari Singapura, dari Hong Kong, United Kingdom, Vietnam, Australia, Netherlands, Jepang, Malaysia, Ukraina, France, Kanada, Poland, Spain, Germany, New Zealand, India. Luar biasa. Jadi mereka mau unduh aplikasi yang dibuat oleh alumni kita sendiri. Terima kasih sebesar-besarnya dan angkat topi buat Michael Susanto, dan dibaliknya itu adalah bapaknya Michael Susanto yang juga adalah alumni Kanisius. Jadi luar biasa pertunjukan untuk para membuat aplikasi yang patut kita hargai mereka. Saya lupa menyebut tapi namanya yang menyediakan itu sisi sibuk di belakang itu kalau papi dan anak-anaknya sibuk membuat aplikasi, maminya Bu Milka itu. Terima kasih Bu Milka, sebutnya untuk ibu.
ibu-ibu peranannya besar sekali. Harus kita beri penghargaan khusus. Jadi, luar biasa, terima kasih atas kreativitas sehingga aplikasi ini bisa diunduh oleh oleh para peserta dari mancanegara. Mereka juga bisa ikut ternyata. Jadi tidak hanya yang di Indonesia, tapi juga informasi tentang perguruan tinggi ini juga dibutuhkan mereka yang berada di luar negeri. Jadi yang mengambil keuntungan. Kalau dari Indonesia ini tersebar di seluruh kota yang ada di Indonesia. Saya tidak perlu sebut satu persatu. Jadi kita melihat dasar dan powerful Canisius Virtual Education Fair 2020 ini. Jadi sekali lagi kita bersyukur atas semuanya ini. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, yaitu memberikan pengarahan, memberikan orientasi secara akurat. Tidak hanya kalau tahun lalu itu oleh para agen, agen-agen dari perguruan tinggi. Tahun ini melalui virtual, bisa langsung dari sumber aslinya, dari perguruan tinggi itu sendiri. Karena ini secara virtual dari jarak jauh. Misalnya pagi ini dari, kalau saya tidak salah, dari Arizona University, itu langsung dari universitasnya. Bagian admission office dari universitas. Jadi kita bersyukur bahwa dengan situasi pandemi ini membuka, ya ini sebuah disclosure, banyak hal yang sebenarnya belum kita jajaki sebelumnya, dan puji Tuhan kita menemukan itu. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada orang tua, panitia yang ada di balik ini. Ya, ada Bapak Dr. Tri, dan setelah kesibukan mereka, mereka masih bisa turut membantu kami. Baik pengajuan IO, lalu kemudian ibu-ibu yang sangat sibuk, Ibu Siti, Bu Susi, Bu Desi, Bu Josi, Bu Neti, Bu Lisa, yang diam-diam sungguh bekerja keras. Terima kasih banyak. Tapi juga masih ada banyak orang tua yang kita terlibat, entah sebagai moderator, kayak Bu Marta, yang lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu-satu, dan segala permohonan maaf. Tapi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka itu. Tepuk tangan untuk yang membuat sampai 13.000 lebih pengunjung ini menghadapi perayaan kita ini. Ya, satu kebanggaan. Terima kasih. Tentu saja, kalau saya berterima kasih kepada para staff IT yang ada ini, para bapak dan guru yang luar biasa, dedikasi mereka selama masa pandemi ini, ya mereka memberi waktu tenaga mereka untuk bagaimana berpikir, ya, meluangkan waktu mereka untuk berpikir supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Kalau sebelumnya itu 2 hari, kalau tahun ini melalui virtual kita bisa lakukan dalam 9 hari. Dalam 9 hari kita lakukan kegiatan education fair. Nah, berarti di balik ini ada mereka orang-orang yang sungguh-sungguh punya dedikasi. Terima kasih Bapak dan Ibu, para karyawan, oleh mekanisme yang sungguh-sungguh bekerja keras untuk ini. Tentu saja juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang memastikan apakah anak-anaknya, anak-anak lainnya ikut serta di dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan ini adalah salah satu kegiatan pembelajaran untuk membuka visi. Ya, tidak hanya kita melihat satu segi, oh saya mau universitas yang ini, lalu saya tidak mempunyai gambaran terhadap universitas yang ada yang berkembang ini, universitas apa saja dan apa yang terjadi. Jadi mereka ini sebetulnya mengapa mereka harus mengikuti semua itu? Ini adalah sebuah program formasi juga. Mungkin ada orang tua yang berpikir, bertanya, kenapa anak saya mesti ikut? Ini saya tidak berminat ini dan itu. Melalui proses formasi di mana mereka juga terbuka terhadap hal-hal lain di luar dari itu. Ini adalah bagian juga dari apa yang kami sebut literasi. Oleh karena itu,
bagian literasi ini juga ada semacam sebuah kredit. Ya, kredit tersendiri, kredit yang diakui bahwa setiap anak yang mengikuti, menghadiri, itu akan mendapat kredit sebagai peserta education fair, apa education virtual education fair tahun 2020. Ya. Jadi ini sebetulnya ada kaitan atau ada benefit yang ada di balik kenapa mereka harus ikut. Ya. Ikut kegiatan seperti ini, itu adalah kegiatan literasi. Kegiatan literasi yang diberi kredit poin bagi mereka yang ikut. Maka pakar moderator akan menghitungnya sebagai sebuah kredit keikutsertaan mereka di dalam sebuah event. Karena ini bukan hanya event internal, tapi ini juga event. Baik, ini event internasional. Ya, jadi, ketika mereka menghadiri ini, itu artinya menghadiri event internasional. Nah, ini dihadiri oleh juga bisa pesertanya tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Nah, itu alasan kenapa para siswa kita juga hadir di dalam kegiatan ini. Jadi, terima kasih atas partisipasi para panitia, anak-anak yang dicintai, meskipun lama kita tidak jumpa, tapi saya percaya bahwa kami tetap semua, tetap semangat, tetap sehat di rumah. Meskipun pasti boring di rumah, tapi kita bersabar, kita tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Ya, kita berdoa semua sambil dalam situasi ini kita tetap berpikir kreatif, tetap gembira supaya kondisi tubuh kita tetap fit. Hanya itu untuk kita melawan pandemi seperti ini. Maka tetap punya harapan, ya, kita tetap kuat di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, para remo, demikianlah beberapa poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan penutupan Kanisius College Virtual Education Fair yang ke-20 ini. Sekali lagi saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta 63 perguruan tinggi, 10 kebijakan yang turut serta berpartisipasi dalam pergerakan ini. Terima kasih untuk berbagai segala pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Nanti saya pilih tersebut satu persatu. Setelah ini saya akan motong kita ini tandanya adalah tanda ucapan terima kasih atas seluruh partisipasi dari para support, apa istilahnya, para donatur dan para sponsor. Untuk itu, dengan pembicaraan saya ini, saya mengakhiri kegiatan Kanisius Education Fair yang ke-20 tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Kami turut mengundang Bapak Nur Rahim selaku Ketua Education Fair 2020 untuk menutup rangkaian acara The Kanisius Virtual Education Fair 2020. Thank you.
ucapkan kepada Romo Edward Kaliskus, W20SC, yang telah berkenan memberi kata sambutan dan menutup rangkaian acara Canisius Virtual Education Fair 2020. Kini, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan atas kelancaran acara kita, marilah kita menutup dengan doa. Kepada Romo Agustinus Wahyu Dwi Anggoro SC, kami persilahkan untuk memimpin doa. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Wahyu yang telah berkenan memimpin doa. Sekarang kami mengundang para hadirin yang terhormat untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars Canisius. Kita saling
rangkaian acara Ignatius Virtual Education Fair 2020. Terima kasih atas partisipasi para hadirin sekalian. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara kami. Bakti BCA, Oto 2000 Member of Astra, Kompas ID, Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Radio Sonora, Liputan 6, dan Merdeka.com. Sampai jumpa pada Kanisius Education Fair 2021. Be healthy and transformative. Salam sehat dan tetap jaga jarak. Thank you.
Thank you.